Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Langkan TV. Kali ini kita berada di Tugu Tabuik, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Kali ini kita akan melihat suasana Pasar Pariaman saat awal Ramadan tahun 2022. Saat ini terlihat Plaza Pariaman di sisi kiri dan kanan. Terlihat lalu lintas masih seperti biasa, mungkin karena ini baru awal Ramadan. Terlihat sudah banyak stan-stan bagi masyarakat yang ingin menjual takjil atau pabukuan dalam bahasa Minang. Di sini terlihat Pasar Rakyat Kota Pariaman. Beginilah suasana di Pasar Pariaman dan sekitarnya saat awal Ramadan tahun 2022. Di depan adalah stasiun kereta api Sibinuang di Gandoria. Sekarang kita putar balik ke arah Lapangan Merdeka. Terlihat kembali Pasar Rakyat Kota Pariaman, pasar yang dibangun kembali dan diresmikan sekitar 1 tahun yang lalu oleh Bapak Wakil Presiden. Jalanan pun masih terlihat sangat sepi dibandingkan dengan pertengahan Ramadan tahun lalu. Banyak warga yang mengantri untuk membeli buka puasa. Nah, inilah tenda atau stand yang akan digunakan para penjual pabukuan di Pasar Pariaman dan sekitarnya. Masih terlihat kosong. Sekarang kita menuju Tugu Tabuik. Terima kasih buat yang nonton sampai habis. Jangan lupa klik subscribe, like, dan tinggalkan komentarnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.